senjata S32, bang. Buset, ngeluarin rusa gak tuh? Ngeluarin rusa, bang. Bener gak, bang? Ah, ini nih. Wuh, keren banget, bang. Ini baru nih senjata nih. Wuh, loot crate-nya sih. Loot crate-nya nih. Jangan lupa, top up murah hanya di muabinostore.com. Let's go. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mereview skin X-Wing yang akan keluar nanti. Menurut kalian gimana? Nanti kita lihat bareng-bareng, ya kan? Nah, buat teman-teman yang mau gacha nanti, jangan lupa top up UC murah hanya di muabinostore.com ya, teman-teman ya. Sebelum skinnya keluar, langsung top up UC langsung sekarang, ya kan? Gaskan. Oke. Wih, wih, keren sih animasinya, keren banget. Wih. Exclusive emote. Buset, ngeluarin rusa gak tuh? Ngeluarin rusa, bang, bener gak, bang? Ngasih makan rusa, bang, GG Gaming, bang. Oke, ada suaranya. Ini putri gitu gak ceritanya nih. Putri dari kegelapan apa gimana nih. Wow. Skin senjata. Aduh, senjata S32, bang. Senjata M4 gitu, kek. Keren banget ya. Itu bisa keluar pedangnya loh, bang. Tapi S32 itu senjatanya. Kenapa ya? Aku tuh kurang suka kalau X-Wing-nya tuh karakter cewek loh. Bener gak, teman-teman? Kalian setuju gak sama aku? Karakter ceweknya, tapi ini kurang sangar. Boleh lah ya untuk emote-nya lah ya. Boleh lah ya. Kayak skin mythic biasa sih menurutku, bang. Tapi kalau untuk emotnya boleh lah, keren lah emotnya, ya kan? Kayak skin mythic biasa lo ini. Untuk kill me sets biasa sih menurutku ya, teman-teman ya. Biasa sih. Nah, ini bagus nih untuk emotnya nih, bagus nih. Ini emot masuk lobby kalau nggak salah nih. Nah, ini bagus nih emot di Spawn Island nih biasanya nih kayak gini nih. Bagus, emot-emotnya bagus, bang. Tapi kalau untuk skin bajunya kurang sih menurutku. Oke, kita lihat di final form ya, bang. Final form nih. Buset. Kayak nggak ada perubahan, bang. Cuman bajunya warna hijaunya tuh semakin panjang ke bawah ke kakinya gitu. Kurang sih menurutku, bang. Kurang sih menurutku. Kurang sih menurutku. Buset, itu level 7 cuma nambahin orbit loh. Glider sama summon doang, bang, di Spawn Island. Ini skin mahal banget loh. Ini skin mahal, guys. Minimal tuh kita menghabiskan 80 sampai 100-an ribu UC, teman-teman ya. Aduh. Nah, ini summon di Spawn Island nih, guys. Ini sama seperti tadi, rusa. Oke, glidernya seperti ini. Ini naik apa ya? Overboard, tapi dia modelnya kayak layang-layang dong. Ini guys, senjatanya sih menurutku worth it. Kalau untuk senjata, weh. Hit effect-nya keren sih. Wih, wow. Bisa keluarin pedang. Wah, keren. Untuk skin senjata keren banget, teman-teman. Tapi sayang banget, kenapa harus S32? Ini kalau M4 nggak ada obat, teman-teman. Ini keren banget sih kalau M4. Mana nggak M4 ya? Kemarin S32 udah ada tuh Dragon Ball. Udah keren tuh Dragon Ball, bang. Tapi emang baru satu sih keluarnya. Wah, keren sih. Ini cocok, guys. Ini worth it. Cuman buat temen-temen yang gak suka senjata peluru coklat, mungkin agak susah. Recoilnya susah, teman-teman.
Mungkin kalau aku sering pakai RDS nih. Kalau kali 3, kali 6 udah agak susah. Kill misetnya bro, mantap banget. Firearm special effect-nya apa nih? Oh, hit effect ya. Hit effect-nya warna hijau. Ini apa nih? Wede. Wiss! Bisa ngeluarin dari bunga dong. Wah, keluar pedangnya juga. Ini keren sih emotnya. Ini keren, keren. Oh, kalau mau pakai itu harus punya X-Wing-nya ya, teman-teman ya. Punya X-Wing-nya loh. Level 1 minimal kayaknya tadi tuh, kalau nggak salah ya. Ah, ini nih. Keren banget, Bang. Ini baru nih senjata nih. Loot crate-nya sih. Loot crate-nya nih. Ini pedangnya bisa dicabut nih, keren lagi tuh. Oh, ini update yang ini ya, level 7 ya. Ini nanti naik paus. Naik paus apa? Nah, naik hiu. Ini paling keren sih, bro. Wuih, keren banget sih. Buset, turun dari pesawat naik ini dong, naik hiu. Wah, ini keren banget, Bang. Tapi harus di-update ke level 7. Dan itu pun tidak murah, teman-teman, yang mahal. Oke, mungkin cukup sekian untuk bocoran skinnya akan keluar nanti. Menurut kalian gimana, teman-teman, ya? Kalau menurutku, X-Suite-nya bener-bener biasa banget. Biasa banget. Itu seperti skin mythic pada umumnya. Harusnya skin X-Suite itu terlihat mewah. Karena kan mahal ya, teman-teman, ya. Terlihat mewah, glamor, bling-bling, kayak gitu-gitu kan. Seperti Pharaoh, ya kan, Poseidon, Blood Raven kan keren tuh. Sangar, ya kan, bling-bling. Tapi yang ini menurutku kurang banget, teman-teman. Ini menurutku skin X-Suite paling biasa dibandingkan skin X-Suite yang lama-lama, teman-teman. Yang Marmoris kemarin masih bagus lah ya. Bajunya masih kelihatan glamor ya kan. Yang ini biasa banget, teman-teman ya. Menurutku yang worth it S32-nya. Ini senjatanya keren banget untuk digacha seperti itu ya, teman-teman ya. Jangan lupa top up UC di mobinestore.com, dijamin murah pastinya. Let's go. Banget nih. Satu ya, ada satu. Sikat aja, santai aja. Alright, let's move out. Mana kau? Persiapan aku ya. Mana dia? Enggak kelihatan sih. Di sini depan sini. Langsung watch out. Kamu pakai pistol. Ayolah. Di atas sini sini. Watch out. Dapat satu. Di sini sini. Sabar, slow. Kasih paham. Aku ya, biar. Di kanan ada step. Headshot kan, bro. Aku nggak tahu temennya gimana. Dah. Nanti kalau ada temannya bilang. Ada sih. Wah, yang kulihat. Ngeload dulu, brother. Aman gak, guys? Cekat. Berdua itu. Mana ada? Cekat bener. Tapi guys, gak ada event ngelootnya. Ya kita main sama adik. Real adik kandung ini kalian bisa tonton. Dia live di TikTok namanya Kijar. Dia itu anak ketiga, teman-teman. Dari tiga bersaudara. Jadi aku nomor 2, kakakku nomor 1. Ras. Bot ini. Kurang, Jo. Bangke kok ya mancing-mancing bot ya, anjir. Apa nih? Di sini, 33. Kagak ada di sini, Jo. Dah. Apa sih anjir ngejar botnya, Cok? Musuhnya di sini kok. Di atas kayak ada step loh, di sini loh. Jajar school. Kok ngapain, Cok? Gue musuh jar, jangkrik. Tinggal aku, Cok. Oh, gendeng aku bocah iki. Bentar. Dan ini aku. OTW. Teh kudulmu iku lele. Aduh, ora ukur. Jangkrik musuh, Cok. Wah, satu itu nice. Nesu.
baru review mobil. Alah, review mobil, review mobil di garasiku banyak itu, nanti ambil aja. Udah gak? Mari dia, satu doang nih, alat review mobil. Kiri nih, di arah. Sabar ini yang di school yang kenok, Cok. Oh iya iya. Gemblong, bocah iki sunati meneh, we. Mana teriok, balik mana. Di arah itu, rumah-rumah banjir. Di sini mah jalan step lo. Ya, deh bapak kau turu kau deh. Di atas sini nih. Ayo, kejar lo, ayo lo mau kemana lo. Turu deh, di batu. Cok alamun lah dia. Wah! Apa lo? Wih, thank you Bang Gibet Salmon. Oh ya tadi bang, oh ya bener di YT tadi yang request bang. Aku tadi udah nyoba 3 kali bang, gagal bang, beneran bang. Bang besok lagi gak apa-apa bang ya. Besok lagi bang ya. Beneran bang. Ini aku coba bimbing adekku dulu bentar bang. Besok bang ya, ingetin aku bang. Itu arah, bawah. Mana jir? Udah mati. Ye, baru inget bang, mohon maaf bang, beran bang Gibek. Oh iya bener, dia nyawernya lewat YouTube guys, sorry bang. Tadi aku udah nyoba sih 3 kali, gagal terus. Besok insya Allah bang. Ini aku bimbing adekku dulu ya. Thank you. Bimbing adekku dulu biar teman-teman juga paham kalau aku punya adek live streaming di TikTok guys. Congratulations on becoming a valued Aston. Yo, lagi, cari musuh lagi. Terbang jar, let's go. Alah, apa kok tembak dari deket kayak gitu? Enggak main, mana main? Alah, satu doang aja. Enggak tahu masih ada itu. Di atas masih ada. Adik-adik musuhnya. Congratulations on becoming a valued Aston Martin car owner. Tetep player 100k enggak sih? Yo, itu kan kurang ajar emang itu kelakuan, Nan. Iya, enggak apa-apa, mobil baru kok. Jatuh-jatuhin gitu ya, oke. Tak kira masih ada. Oh. Dams baru saja memberikan 200.000. Baru tahu ada Ducati Super Legera buat naik gunung. Loh, di PUBG apapun itu bang, beneran bang. Alhamdulillah ya Allah, thank you rezekimu hari ini. Melalui perantara bang Dams, thank you bang. Itu sebenarnya bukan Super Legera sih bang, tapi Ducati V4S kalau nggak salah. Tapi hampir sama lah ya. V4S. Ducati V4S ya. 50.000 dari BANGKEVVV. Pesan, apa benar gigi kita kalau habis saat tua nanti bisa disebut mati? Thank you Bang Kev. Ada senior guys, ada streamer senior guys. Bang Kev nggak streaming kah? Ada streamer senior guys. Thank you Bang Kev. Dia musuhin dia dol. Mulai aja lagi rono musuhnya cok. Adikmu hitam dikit. Agak bang, putih dia bang. Victor kok diem disitu ya. Aku udah mengenal skincare beberapa tahun ini guys. Adikku kalau pakai skincare dia ganteng guys. Bang, dulu bang. Sebenernya udah ganteng, nanti kalau pakai skincare lebih glowing lagi, lebih ganteng lagi. Aku mengenal skincare berapa tahun, udah dulu aku juga gak pakai skincare. Bang, ya. Ini bang, kosong, bang, ini bang, yes. Bang. Dulu. Apa get in the car. Temennya.
Sini kau naik, kau naik kau. Lu ini cok. Hey Victor. Cok. Gue kebluin. Nembak apa ke Raffina ini? Raffina pencet saya. Thank you. Wih, kamu cantik deh. Cok gendengin, tabrak. Main apa ini, jir-jir? Wih, MPP! Apalah ini, tension nih. Eh, tapi damage banyak dia sih juga sih. Oke, gak apalah. Nice, tuh jago dia, guys. Jago, pijar tuh jago, guys. Jago dia, tenang aja.